Hello guys, Assalamualaikum. Sekali ni saya nak cerita pasal isu apa ni, kecil je lah isu ni. Tapi kita tergerak nak buat video ni sebab cerita dia jadi macam kartun juga. Cerita dia pasal Asri Janggut. Kalau siapa tak tahu cerita Asri Janggut ni, background dia, cerita dia macam ni. Cerita dia seorang peniaga burger. Dia ni meniaga burger kat Sungai Buloh. Lepas tu dia tengok belakang tempat dia meniaga ni banyak, orang cakap apa, banyak perjudian maksiat lah. Jadi dia rasa semangat ke apa ke, dia nak pergi buat laporan polis. Dia kata tempat dia meniaga tu banyak maksiat, banyak perjudian haram. Jadi dia buat tindakan. Jadi bila dia buat tindakan, cerita lagi kembang tu sampai banyak banyak orang terlibat lah. Banyak banyak orang majlis bandaran pun kena, polis pun kena, kacau. Jadi Asri Janggut ni jadi viral, jadi famous. Tapi video ni saya nak bagi tip untuk macam mana kalau kita jadi Encik Asri ni, how to avoid benda-benda ni berlaku kat kita sampai famous, sampai orang mencari kita atas tempat. Dan saya pun kongsi pengalaman saya lah, sebab benda ni berlaku. Benda semangat ni, kalau kita belajar agama, orang yang belajar agama tu kadang-kadang tu baru belajar ke lambat ke, dia jadi satu naik semangat, satu macam nak ambil tindakan. Kadang-kadang tu tindakan tak betul. Kadang-kadang tu kita ni Malaysia ada undang-undang, kita kena ada go through saluran-saluran yang tertentu. Dan kalau kalau naik semangat ni lah, semangat nak buat tindakan ni, sip, saya kena ada guru. Sebab guru tu yang pengalaman dia ada, dia boleh nasihat kita jangan buat benda ni, jangan buat benda tu. Ya, walaupun kita kata tu, oi, kita nak buat ni, amalan ni, apa, amal makruf nahi mungkar ni. Kalau orang belajar agama, dia nampak tau tu. Dia nak buat tau tu, dia nak buat. Kadang-kadang meletakkan diri kita dalam bahaya. Okay, saya nak kongsi pengalaman saya. Sebab sebelum saya masuk cerita, kita ni nak buat amal makruf nahi mungkar ni, saya pernah pengalaman. Saya belajar agama mula-mula tu, saya semangat. Saya tengok dekat, masa tu saya duduk kat KL, saya duduk kat P. Petaling Street kan. Masa tu video Petaling Street banyak, video lucah apa kan, saya tengok banyak kan, video-video lucah zaman dulu lah. Lalu ni saya, jadi saya tergerak nak buat satu tindakan. Jadi saya kata, saya pergi jumpa, pergi cari ustaz, tanya nasihat. Saya nak buat tindakan, nasi tu banyak sangat maksiat. Saya luahkan segala-galanya kat dia. Lah-lah-lah, saya macam fed up. Bukan fed up, macam okay, kita dah cakap kat dia, apa kita boleh buat. So, saya pergi jumpa guru saya. Masa tu, saya pergi tanya nasihat dia. Jadi, guru saya nak bagi satu nasihat yang agak saya pakai sampai hari ni. Dan saya pun yang ni, yang saya boleh nak kongsi cerita dia, macam cerita Asri Janggut ni. Saya tengok kes dia macam, dia naik satu semangat, dia nak buat laporan. Jadi dia terbuat laporan tu, jadi kes tu melambung kan tak? Macam-macam jadi. So, apa guru saya cakap? Guru saya cakap, kalau kita ni nak buat satu-satu tindakan, memang betul kita duduk cerita, saya duduk iskan lah, amar makruf nahi mungkar apa kan. Tapi dia lebih matang daripada saya. Dia beri nasihat saya bagus. Dia kata, kalau kita nak buat macam tu, kita kena tengok diri kita dulu. Kita ni level mana kekuasaan, kuasa yang ada pada kita. Sebab kalau kita buat tindakan tu, dia akan ada feedback, dia akan ada lawan balik. Dalam fizik dan sains pun, any reaction dia akan ada reaksi juga. Kalau kita, any action dia akan ada reaksi. So kalau masa saya belajar, masa saya kerja dulu satu syarikat tu, dia ajak SWOT, SWOT. Sebelum kita buat tindakan apa-apa, kena tengok risiko dia, profit dia, apa dia. Kena buat kajian dulu. Jadi nasihat daripada saya, dan dia kerja pegawai besar, dia nasihat saya, kena tengok dulu kita ni ada kuasa tak nak lawan balik bila ada tindak balas daripada apa perbuatan kita tu. So katalah macam tu, macam saya tengok tu, nak menteras lah, kononnya semangat. Masa tu semangat lah kan, semangat pasal video lucah dekat Petaling Street contoh. Nak buat laporan polis lah, nak buat pembenterasan apa semua kan, kita semangat. Bila guru saya kata macam tu, saya kaji balik rumah, saya fikir balik, kita tak boleh, memang kita tak ada kekuasaan kalau ada balas, tindak balas balik. Tindak balas daripada gangster, tindak balas daripada mana-mana pihak. Nak benteras, nak buat kebaikan ni bukan senang. Dia punya reaksi tu, dia akan ada tindak balas
Dan yang Asri Janggut ni, dia lalui sekarang ni tindak balas. Dia punya reaksi balik apa berlaku. Dan saya tengok cara dia kesian kat dia juga tu. Kena tindak balas dia tu, dia pun kelam kabut nak meniaga burger pun susah. Betul tak? Dia kena pergi mahkamah, nak kena naik pergi sana sini sini jumpa lawyer. Kan lah. Jadi itu yang saya punya nak share. Kalau dia tengok video ni, kan siapa-siapa yang naik semangat, siapa-siapa pun yang belajar agama lewat ni, kadang-kadang dia akan naik semangat macam tu. That is why first tip, saya kena ada guru. Kita jangan, kalau kita kena rujuk dengan guru kita kalau ada satu tindakan tu. Sebab usually guru yang baik tu, dia lebih older, dia dah lalui benda-benda ni. So benda ni dia tahu, dia tengok kita, dia tengok saya pun, dia tahu guru saya tengok dia naik semangat. So dia bagi nasihat yang saya neutralize, bukan neutralize, biar masuk satu benda dalam kepala saya, tak fikir dulu sebelum tindakan. Lepas tu saya kerja masuk syarikat besar tu, baru dia belajar, oh ada SWOT, kena buat semua, kena buat tindakan. Sebelum kita buat apa-apa, kena tengok dulu kebolehan kita, kemampuan kita, dan apa reaksi, kemungkinan reaksi yang buruk yang akan feedback kita. Bila benda tu berlaku, kita boleh react tak? Kita boleh tahan tak? Okay. So sama juga semasa Anwar Ibrahim tu buat reformasi tahun 1998. Same thing. Saya akan jumpa dia. Saya tengok kita semangat, kita nak masuk, nak join Anwar Ibrahim punya reformasi. Tapi saya kena pergi rujuk guru dulu. Tak sesuai, kata guru tu musa, guru saya bagi nasihat, kata tak payah. Tak mesti dia cerita layout apa benda buruk akan berlaku, benda baik akan berlaku, apa semua dia bagi valid feedback. Kita fikir sendiri, dia tak arah. Dia fikir sendiri. Kita nampak, oh biar kita nampak. Saya pun dapat nampak, oh tak payahlah ikut ni. Kadang-kadang kita ikut darah muda kan. And saya bersyukur lah saya tak terlibat. Nampak tak? Before kita buat apa kan, kalau ada guru tu mesti. Kalau tak ada guru, kita buat SWOT analisis sendiri. Jadi Asri Janggut tu, tu dah. Persoalan macam kita nak buat sesuatu tindakan amar makruf ni lah kan, kita kena tengok kebolehan kita. Kita boleh, bukan setakat boleh bertindak, kita boleh deflect dah benda tu. Kadang-kadang kita sama juga macam kita horn kereta, nak kereta horn. Orang tu turun depan tu, dia keluar dengan kayu ke apa, kita boleh react dah. Kena fikir tu. Kalau dia buat tindakan ganas, kita lawan dia. Emosi ni betul-betul kita kena kaji tu before kita buat tindakan, nak horn orang dalam tengah jalan tu, nak racing dia, dia mengamuk keluar, mati boleh jadi kematian, road bully semua tu. Jadi benda ni yang saya belajar daripada guru saya sebelah ni, apa-apa pun take a pause. Dia kacau kita tak? Kalau kita meniaga burger, dia kacau kita. Kalau kita ni, take a pause dulu. Saya tak kata kita jangan buat. Saya kata kita kena kaji dulu kita, kebolehan kita untuk reaksi tu. Tu guru nombor satu, ada berguru. Kena ada satu penasihat untuk kita. Okay. Cukup lah aku ada, cukup aku ada Quran, cukup lah aku boleh buat. Aku dah beriman lah, aku boleh buat. Itu semangat, itu normal reaksi semangat orang yang baru-baru belajar agama. Tahan. Nombor dua. Okay. Nombor dua ni ilmu. Tu saya kata kena kaji dulu. Nombor dua ni yang paling besar. Dan cerita ni pun based on hadis, ada hadis, ada banyak. Dan cerita-cerita orang berlaku mengenai satu masalah. Contoh ni nombor dua ni, saya tak mau banyak cerita, saya buat cerita satu, kena ada guru. Pasal ni untuk Senangor Asri Janggut ni, dia kena ada guru seorang. Siapa-siapa yang dengar tengok video ni, tak ramai orang tengok video ni pun, tapi kena berguru. Dua. Okay, dua ni kes zaman Nabi. Ada Badui ni, dia masuk masjid. Dia ni orang Badui ni tak pandai sangat, dia orang duk desert kan. Dia masuk masjid, dia kencing kat masjid. Tengah-tengah masjid tu dia kencing. Nabi tak bagi orang terkam tu. Kalau tak percaya, tanyalah, rujuklah cerita ni. Jadi Nabi biar dia kencing dulu. Bila Nabi kencing, walaupun dia memang tahu benda kencing dalam masjid ni benda yang kotor, benda yang jahat, bukan. Tapi dia ni bodoh, dia ni orang Badui ni, dia tak reti. Jadi kita tengok satu masalah, tindakan kita tu,
Sebab Rasulullah dia base dia, lepas tu orang tanya Rasulullah, Rasulullah base dia, dia bagi jawapan. Kalau kita pergi terkam dia, orang Badui tu kena lari, lari pusing masjid tu, kita lari ligan dia. Lagi berselerak kencing tu, lagi susah nak bersih. Nampak tak? Dia tetap kencing ke? Habis apa kena? Jadi dia berhenti tu, biar dia kencing habis tu, berhasil bersihkan tempat tu, bersihkan dia, bagi nasihat dakwah dia, ha, bagi nasihat lepas tu. Ha, tu tindakan Nabi, dia ada proses dia. Ha, itu ada, kena ada ilmu, ilmu untuk mengenai satu masalah. Ha? Yang tu kena ada ilmu. Cerita yang sama, cerita satu lagi. Selalulah kalau tengok cerita ni, saya pun selalu fikir cerita ni. Ada unta lepas dalam satu pekan dekat satu pasar tu. Unta tu melak, orang semua nak lompat, nak tangkap. Lagi orang lompat, lagi dia liak, lari pusing. Habis market tu hancur. Kan, mereka kata, oh, kena stop. Kalau tidak unta ni lagi kacau market kita, perniagaan kita hancur kan ni, kecoh. Ha. Sebab semua nak tunjuk hero, semua nak lompat, nak pergi ambil, nak tangkap dia. Jadi hancur. Eh, unta kalau mengamuk, tuan-tuan, apa berlaku? Orang yang bijak, dia panggil orang tokek unta. Seorang tokek unta datang, dan tokek unta tu boleh pujuk unta tu lemah, jadi lembikkan dia, lemah apa, apa orang cakap, bukannya pujuk dia, orang cakap manjakan dia, jadi dia tenteram, tenteramkan unta tu. Bila dia tenteramkan unta tu, bolehlah tak keluar unta tu daripada pasar, daripada pasar tu, taklah kecoh. Apa dia pengajaran daripada cerita tu? Sama nombor satu juga, lebih kurang lah, kita kena ada ilmu untuk mengenai satu masalah. Kalau kita tak ada ilmu untuk, ilmu, kuasa, kebolehan untuk mengenai masalah tu, kita buat juga akan jadi kelam kabut. Sebab orang yang buat tu tak ada ilmu. Jadi orang yang ada ilmu atas unta, dia spek ketua apa ni, pakar unta, dia boleh settle kes unta. Hang panggil siapa-siapa pun, dia tak ada ilmu, kelam kabut dia. Tu yang kadang-kadang tu, bila dia contoh masyarakat kelam kabut, masyarakat ni jadi tak betul. Orang yang tak ada ilmu untuk bentuk masyarakat, bentuk orang lain, dia nak buat juga, dia marah bila orang tak berubah, ataupun dia tak, masyarakat tu duduk macam tu juga. Dia boleh kata lah lepas tu, orang Melayu mudah lupa, orang Melayu macam ni, orang Melayu. Tampak lah, dia tak ada ilmu, tapi dia nak buat juga. Bila dia tak ada ilmu, dia nak buat juga. Bila kelam kabut, dia frust, dia marah, dia blame orang lain, padahal diri sendiri tak ada ilmu untuk buat problem tu. Ha, cerita kena ada ilmu nombor dua ni, cerita dia kena ada ilmu. Macam Rasulullah, dia ada ilmu. Dia tahu ada badui, macam mana nak orang kena kencing tengah masjid, macam mana nak soft. Rasulullah ada ilmu. Unta yang mengamuk, kena cari pakar unta. Situasi mana-mana dalam dunia ni, kena cari orang yang berpakar. Kalau kita letak orang yang pandai cakap, handsome, seksi, lawa, setakat tu je kita letak benchmark, lingkup lah. Melayu mudah lupa, Melayu tu tak ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Senang dia berkata je. That's why benda ni kena ada orang yang ada ilmu. Okay, sambung dalam rumah pula. Blow up terus belakang. Dia bagus, saya memang nak background blow terus. Itulah, kena ada guru, kena ada ilmu. Before kita nak buat tindakan apa-apa pun, sebab apa yang kita belajar daripada kes ni, memang lah kita menyusahkan kita balik. Walaupun kita kata kita nak buat kebaikan, so kalau lah ada point ketiga, join NGO. Kalau kita seorang, kita seorang nak buat tindakan, nak buat apa-apa tindakan, memang kita akan jadi
macam kambing, kambing yang sesat di tengah padang pasir. Ah, macam tu. Kambing, seekor kambing yang sesat di padang pasir. Ah, ni bukan. Ini saya buat analogi sendiri. Kalau kita nak buat tindakan seorang-seorang. Tak sebab apa? Sebab bila kambing seorang-seorang, tak apa ada. Ada serigala. Ada pemburu. Ada pencuri. Ada macam-macam. Kalau kita buat tindakan seorang-seorang, jadi kena ada persatuan, kena masuk dalam persatuan. Dalam seekor-seekor binatang, kalau so buat satu tindakan dia seorang-seorang, tanya balik, kita boleh lawan balik tak? Kalau ada, kalau ada serigala muncul, kalau ni kita tak, kita mungkin tak mampu. Nature kita, saya pun tak ada, walaupun saya ada guru, saya pun follow dia punya rule tu. Kita kena buat tindakan ni, kita kena join persatuan. Kalau kita boleh buat dalam persatuan yang sah lah, NGO ke, yang boleh, banyak je NGO kita boleh join untuk menegakkan kebenaran di mana-mana, then baru buat tindakan. Tindakan macam tu akan lebih, orang cakap, lebih ada efektif daripada seorang-seorang. Jadi kita tengok kes Asri Janggut ni, bila dia buat seorang-seorang, lepas tu dia pula panggil media pula. Dia macam diganggu banyak pihak. Gangster, media dan macam-macam. Pihak akan mai cari dia. Sebab dia seorang-seorang. So itu pengajaran yang kita boleh belajar. Dan keempat ni memang saya pegang sendiri personally. Adalah doa pada Allah. Kita mungkin kalau satu kita tak ada kuasa. Katanya kita tak boleh lawan langsung. Kita kena banyak berdoa pada Allah. Yang tu, kena yakin Allah akan bantu kita dalam menegak kebenaran ni. Tapi jangan buat tindakan. Kita kena, yang keempat tu saya rasa betul-betul saya sendiri amal. Doa pada Allah. Dan Allah ni makbulkan doa kita. Jadi, susah senang nak selamat kita, Allah. Pegang macam tu. Walaupun kita kata tak nampak efektif apa-apa. Tak apalah, itu keyakinan salah seorang dan saya pun sendiri. Saya akui, saya bukan alim pun. Tapi saya pegang pada keyakinan pada Allah, doa pada Allah. Supaya Allah jaga kita, supaya Allah bantu kita, memberi nasihat, memberi ilham, memberi hidayah pada kita. Jadi kita tak terlibat dengan benda-benda yang takut ni. Itu macam saya kata tadi, kena, hak nombor tiga tu kena cari satu kelompok yang boleh bantu tu memang mustahak. Kalau orang nak aktif lah. Kalau setakat kita nak hidup saja tak mau ni campur orang, kita akan takut nanti kita akan dibaham oleh serigala. Kita jadi seekor kambing yang sesat di tengah padang pasir. Itulah. Last kali doa. Yakin pada Allah. Okay guys, itu saja video kali ni. Saya nak cerita pasal Asri Janggut tu. Menarik dan kita boleh belajar banyak benda daripada kes ni. Supaya kita boleh amal. Apply dalam hidup kita. Thank you guys for watching. Peace.